Kok geli ya? Dih. Geli gitu bulunya. Miranda. Jadi hari ini kita mau review produk lagi sekalian makeup. Kali ini dia kayak one brand makeup tutorial gitu ya. Pakai brandnya YOU. Jadi ini brandnya itu YOU yang pokoknya ini serba produknya serba nutriwear gitu guys. Jadi ini ceritanya gini, nanti yang hari ini tuh makeupnya saya mau bandingin, jadi sebelah itu pakai cushion, sebelah lagi pakai foundation. Jadi yang nutriwear ini ada juga foundationnya, ada juga si cushionnya. Jadi nanti sebelah saya pakai cushion, sebelah pakai foundation. Nah, ini juga ada produk concealernya, ada makeup stay lock mistnya. Kemudian ini beda sih, cuman ini produknya YOU juga. Jadi eyelinernya sama lip tintnya. Terus ada satu, ini ada beauty sponge-nya juga. Jadi saya mau ini nggak tahu ya produknya baru apa enggak, cuman karena dia tuh menggemaskan banget ya ini kemasannya, terus memang YOU juga bagus ya. Saya udah berapa kali review produk YOU, jadi ini pengen coba. Jadi kita langsung aja ya. Nanti yang sebelah sini saya pakai cushion, sebelah sini pakai foundation. Nanti kita lihat gimana perbedaannya. Jadi nanti yang sebelah sini cushion pakai loose powder, sebelah sini foundation pakai yang bedak padat gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi ini nutriwear-nya cushion SPF 40 PA +++++ ya. 7-in-1 perfect cover all day long wear. Ini shade-nya yang W805 yellow beige. Ih, gemes banget. Ini cantik banget. Cantik banget packaging-nya, guys. Cushion-nya tuh. Yellow beige. Flawless cushion. Nutriwear flawless cushion foundation. Elegan banget. Warnanya cakep. Tuh dalamnya juga cakep banget. Dalamnya cakep banget, guys. Sponge-nya lucu loh, dia nggak bulat. Jadi dia kayak agak kayak oval gitu. Ya. Terus di sini nanti ada kaca juga, ya bisa kita buka. Nih. Terus kita buka dulu ya nih ya. Set. Lihat nih, guys. Ini selama saya beli cushion nggak pernah sih jumpa yang dia tuh seperti ini gitu ya. Dia tuh lebih kayak elegan banget gitu loh. Mereka kayak benar-benar mempersiapkan si apa namanya si membuat kemasannya cushion ini benar-benar kayak mateng banget gitu. Nah, ini. Set. Mari kita buka. Ciung. Wah, cakep banget. Ini apa namanya sih kayak pori-porinya itu bagus banget, guys. Mewah banget. Saya jadi makin gak sabaran loh. Oke. Tadi udah pakai sunscreen ya, jangan lupa pakai sunscreen sebelum makeupan. Oke. Saya mau langsung pakai cobain pakai ini deh sponge-nya. Saya mau buka juga kacanya. Ini juga plastiknya tebel banget loh. Ini kita coba ya. Oke. Nih. Warnanya yellow beige. Kita langsung coba ke wajah. Tadi saya pengen nyobain sebelah sini ya. Kita ganti ya. Ini yang sebelah sini pakai cushion. Wow, ini kayaknya yellow banget di kulit saya. Dia kuning gitu ya. Keterangan kayaknya. Tapi it's okay. Kadang-kadang nanti di hasil akhirnya dia jadi bagus gitu, guys. Thank you.
Oke, ini sebenarnya enak pakainya, wangi juga. Tapi saya mau coba pakai beauty sponge-nya ya, yang dari si YOU juga. Ini warnanya mint green, lucu banget. Glam Fix, nih warnanya. Yang model gini loh, yang ada model flat-nya gitu, ya. Nih. Atau belakangnya saya nyamannya pakai langsung pakai beauty sponge gitu guys, walaupun pakai cushion. Wangi. Oke, dia sebenarnya untuk coveragenya tidak apa ya, medium coverage kayaknya. Jadi dia tidak langsung menutup bekas-bekas jerawat atau yang merah-merah. Nah, setelah diaplikasikan ternyata tidak keputihan, cuman waktu tadi baru di tap gitu langsung kayak putih banget. Kelihatan ya, ini yang udah pakai, sebelah sini belum. Terus kita mau cobain langsung pakai apa namanya ini, loose powder dari Nutriwear juga, Airy Fit Loose Powder. Ini yang shade Shell Beige N507. Nah, ini dia. Ini barangnya. Oke, kelihatan. Nih. Tuh. Ya, 507 yang Shell Beige. Ini semoga warnanya juga pas. Sponsnya juga cantik banget. Cantik banget. Nih. Warnanya tuh elegan banget gitu loh guys, kayak peach-peach gold gitu. Saya harus agak guncang-guncang dulu biar dia nempel. Guncang-guncang gitu. Ya. Nah, ini warnanya Shell Beige ini dia yellow juga kayak tadi. Jadi langsung aja kita coba. Ini selap dipakein bedak cukup apa ya, mengcover gitu wajahnya, tapi tetap ini nanti saya mau tambahin apalagi apa namanya concealer ya di sininya. Saya mau coba aja dulu nih bedak taburnya. Terus nah, di sebelah sini saya akan coba pakai foundation. Jadi ini mereka ada ngeluarin foundation juga yang Nutriwear juga. Velvet Liquid Foundation, SPF-nya 25 PA++. Ini yang medium beige. Ini yang kecil, saya mau coba yang kecil dulu. Karena saya tidak terlalu pengguna atau pemakai foundation, saya lebih pemakai cushion. Dan kebetulan mereka ada ngurin produk yang sekecil ini, jadi saya pengen coba aja. Nanti kita bedaknya pakai yang bedak padat. Nah, dia seperti ini warnanya. Warnanya itu ya medium beige ya, karena sesuai dengan skin tone saya. Tuh dia warnanya kayak, kalau yang si cushionnya tadi kayaknya lebih terang. Cuman ini saya, oh ini apa ya, teksturnya agak lebih matte gitu, padat gitu ya. Jadi kalau kita gini ya, kita sapukan ini pakai tangan, dia kayak apa ya, kayak keras gitu loh, kayak padat banget. Coba ya kita ini ya, kita oke. Jadi hasilnya kayaknya hampir sama dengan si cushion tadi sepertinya, tapi kita coba aja dulu. Karena dia teksturnya tuh liquid foundation, dia betul-betul dia liquid gitu loh, kayak padat gitu, padat aja gitu, langsung matte gitu. Beda sama yang ini. Nah, ini kan tadi di sebelah sini cushion.
cushion pakai bedak tabur. Yang di sini nanti saya mau pakai bedak padat. Tapi dia jauh lebih mengcover wajah dibanding kita pakai yang cushion. Kelihatan kan? Sini kayaknya dia masih ada merah-merahnya. Nih wajah saya masih ada merah-merahnya, masih ada kelihatan. Terus kalau di sebelah sini karena pakai foundation dia lumayan menyapu bersih wajah yang sisi sebelah sini. Kalau dari kaca sini agak terlihat berbeda memang. Bedanya agak lumayan lumayan signifikan kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita selesaikan makeupnya sampai habis, sampai selesai. Okay, selesai. Nah, habis ini saya pakai concealer. Kita langsung lanjut. Ini concealernya. Ini shade-nya yang 05 medium. Yellow juga. Ya. Jadi ini pilihannya benar-benar yang sesuai dengan skin tone aja. Saya akan pakai nimpa lagi pakai bedak tabur yang sebelah sini. Oke, terus yang sebelah sini kita pakai bedak padat. Ini Nutriwear juga yang Silky Press Foundation. Ya, kita buka dulu. Ini juga packagingnya cakep banget. Ini cakep banget guys ya, kotak gitu. Tuh, lucu warna peachnya. Ya, Nutriwear Silky Press Foundation YOU. Kita buka. Oh, dia kayak magnet gitu guys. Magnet set. Jadi dia bukanya tuh nggak pakai yang apa sih namanya? Kalau yang biasa kemasan itu kan ada cekotnya gitu. Ini kita langsung buka dia magnet gitu. Ini ya. Nah, ini yang W805 yellow beige juga. Langsung kita ini mereka bener-bener keren banget loh. Ini mereka memperhatikan detail packagingnya tuh bagus banget sampai ke sponge-sponge-nya, sampai ke warnanya, apanya pokoknya tuh keren banget. Sampai ke tutup-tutup cushionnya, ini bedaknya, ini sponge-nya. Langsung kita coba. Ting 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 ting. Oke. Okay. Ini perasaan saya lebih terang ya. Dibanding yang sini. Ini lebih terang gitu. Eyeshadow-nya saya pakai eyeshadow yang YOU yang Colorland ya. Yang udah pernah saya review sebelumnya YOU Colorland Focus on Me eyeshadow sparkling. Ini yang ini saya coba yang ini. Nah, ini yang sparkling. Saya sekilas aja gitu. Pakai jari aja. Kita pakai eyeliner yang tadi juga, tapi ini bukan yang Nutriwear ya. Ini tapi termasuk produknya YOU juga. Ini lihat on point ya. Tajam ya. Kita langsung punya kaca. On point ya. Oke.
lanjut. Untuk alis, saya cuman sisir-sisir aja. Apaan tuh? Sisir-sisir aja gitu. Oke. Lalu kita pakai blush on. Blush onnya YOU juga, ini yang Colorland. Ya. Ini YOU yang Colorland. Ini juga udah pernah saya review sebelumnya. Jadi memang ada perbedaan gitu ya guys ya. Pokoknya ini yang cushion pakai bedak tabur, ini yang foundation pakai bedak padat, dan ini lebih terang warnanya, dan ini lebih oke gitu di saya, di kulit saya kayaknya lebih pas gitu warnanya, walaupun dia tidak mengcover banget si cushionnya tadi. Terus saya ini sedikit deh pakai maskara cepit-cepit dulu. Ini juga pakai maskaranya dari YOU. Ya, ini YOU. Yang dia dua sisi, ada yang hitam sama yang putih. Putihnya itu fungsinya untuk kayak bikin volume gitu. Ini saya sih udah sering pakai. Sisi satunya yang putih, bulu-bulu ini. Jadi dia kayak ada bulu-bulunya gitu guys. Mungkin ini fungsinya untuk bikin volume. Oke. Terus dipakai lagi yang hitamnya gitu, ditimpa-timpa gitu guys, supaya dia lebih lentik gitu. Nah udah jadi, kita pakai highlighter dari YOU juga yang Colorland ya. Kita nih kayak mengulang gitu, tapi ini biar dia apa namanya, biar adil gitu ya. Jadi udah beda-beda, tetap pakai YOU semua brandnya highlighter. Terakhir, sentuhan terakhir adalah lip tint ya. Enggak sentuhan terakhir sih. Lip tint, ini lip tintnya YOU. Ini yang shade R077 Dragon Fruit. Dragon Fruit ya. Jadi kayak buah naga. Merahnya tuh kayak buah naga. Kita coba dulu. Saya suka banget sama warna-warna yang shocking pink gini sih. Kita coba ya. Wow. Kok geli ya? Geli gitu bulunya. Atau mungkin saya salah ya? Kayaknya sisinya sama deh. Kayak tahan-tahan. Setiap diaplikasikan ke bibir bawah ini kayaknya geli gitu. Oke. Wow. Oke, terakhir, ini adalah Nutriwear Makeup Stay Lock Mist ya. Dia 12 jam makeup lock ultra fine mist, hydrating and nourishing. Jadi dia kayak setting spray gitu loh guys. Ya, 12 jam makeup lock ultra fine mist, hydrating and nourishing.
kita lihat dulu gimana cara pakainya, apakah harus dikocok dulu, biasanya harus di shake. Semprotkan produk secara merata pada jarak 20 cm dari wajah dengan mata tertutup. Dapat digunakan sebelum, sesaat, dan setelah makeup untuk hasil yang maksimal. Oke, langsung kita semprot. Gak perlu dikocok, tapi saya pengen ngocok aja ya. 20 cm sekitar sini ya. Oke, mata tertutup. Ada wanginya guys. Okay. Cakep banget ini warna bibirnya, warna lipstiknya. Oke, jadi kalau untuk hasil akhirnya, ini lebih apa ya? Lebih flawless gitu nggak ya sih? Hampir sama sih sebenarnya, cuman ini lebih apa ya? Ini lebih kayak mengoksidasi, teroksidasi gitu. Terus dengan warna kulit jadi masuk gitu ya, dengan warna shade-nya mungkin saya agak terang di awal, tapi ternyata dia setelah lama-lama mungkin ya teroksidasi, dia kayak lebih pas gitu masuk di warna kulit saya. Kalau yang ini lebih terang. Tapi kalau di secara keseluruhan dia masih bagus juga gitu, masih aman gitu dipakai, dan nggak keterangan nih menurut saya sih, nggak keterangan. Ini malah jadi kayak agak gelap sedikit, ini jadi lebih kayak terang gitu dikit ya, gini dia. Oke, ini jadi hasil makeupnya pakai YOU Nutriwear. Ya, flawless makeup dari YOU Nutriwear. Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Sarangi. Oke, sampai jumpa lagi guys di video saya berikutnya. Bye. Assalamualaikum.